Guna promo kod ZULREVIEWS untuk harga PC yang lebih murah hanya di OmegaTech. Hubungi OmegaTech sekarang. Pro 2 Myvi 2018. Ikon Malaysia bak kata orang. Datang dengan reka bentuk yang lebih munasabah, enjin EEV Dual VVTi lebih rendah, lebih lebar. Dikatakan ia memiliki pemanduan yang lebih cekap. Namun, sejauh manakah perubahannya? Antara pencapaian kejuruteraan Pro 2 pada kereta ini adalah bahagian atas kereta yang dihasilkan oleh 100% oleh jurutera tempatan. Kita mulakan review dengan memandu di dalam bandar dan bagaimanakah karakter pemanduan kereta ikon ini. Okay, first impression, tekan pedal minyak. Okay, saya dapat rasakan kereta ni memang pemanduan dia lancar untuk first impression. So, rasa seperti kereta normal yang sepatutnya behave bila bila memandu dari dalam keadaan statik. Mula-mula bila kita tekan pedal minyak, kita nakkan kelancaran. Jadi Pro 2 Myvi 2018 ni memang dia boleh deliver benda tu. Jadi untuk NVH dalam kelajuan yang rendah, bagi saya sederhana, biasa je. Tak ada hebat sangat dan tak ada teruk sangat NVH ni. Okay. Tapi saya dapat dengar bila kita on aircon, kita dapat dengar lah bunyi aircon ni. Alright. Dan tetapi ia tidak mengganggu pemanduan saya. Untuk bunyi enjin pula, bila kita berada di dalam kabin ni, memang kita akan dapat dengar bunyi enjin. Dan bunyi itu sederhana saja. Semakin kita lebih banyak tekan minyak, dan semakin kuatlah bunyi enjin tu. Dan dia macam bunyi dia nyaring sikit. Sekarang kita maintain speed pada 60 km sejam. Kita tekan. Oh, kereta ni memang responsif. Kita dapat rasa pecutan yang procreate yang kereta ni bagi. Terasa pecutan dia, pulling dia memang terasa sedap. Tadi kita drive dalam keadaan jalan yang berbukit . Kereta ni memang toki lah. Padahal pedal minyak yang saya tekan tu tak adalah tekan banyak sangat. Tapi ada travel, tapi tak tekan banyak sangat. Memang dia bagi. Okay, setakat ni setelah beberapa jam saya drive di jalan dalam bandar, memang saya kagum dengan aircon kereta ni, Pro 2 Myvi. Saya set pada suhu paling rendah dan juga kelajuan kipas aircon kipas 2 bar sahaja. Dan dekat luar cuaca memang sekarang memang tengah panas terik. Jadi saya rasa sepanjang saya drive setakat ni memang rasa sejuk. Okay, sekarang kita nak cuba antara faktor yang menjadi kesesuaian untuk pemandu dalam bandar adalah kebolehan untuk membuat U-turn. Sebanyak mana steering input yang kita boleh bagi. Okey, itu dia. Banyak tu. Dan steering bagi saya okey, memang ringan, dia ringan. Untuk pemanduan dalam bandar memang sesuai dan kita tak ada rasa letak effort sangatlah untuk memusingkan steering. Tak rasa berat sangat. Dan bagi saya untuk talaan steering ni untuk kelajuan yang rendah low speed memang kena dan sesuai. Antara perkara yang saya suka tentang kereta ni adalah pedal minyak punya respons memang responsif. Dalam pemanduan jalan dalam bandar pun kita rasa kereta ni toki tau. Dia pick up walaupun pada laju yang rendah. Okay, contohnya bila kita drive dalam bila kita nak keluar parking, masuk selekoh dari keadaan yang statik, bila kita tekan pedal minyak memang responsif lah. Itu dari keadaan statik.
memang kereta ni pada dia 1.5 okay, tetapi talaan talaan pedal minyak ni memang gitu untuk bagi torque yang lebih pada jarak input pedal minyak yang sedikit. Maksud saya bila kita tekan pedal minyak sikit kereta tu rasa macam nak lompat tau. Itulah karakter Pro 2 Myvi 2018. Jadi ramai orang cakap Pro 2 Myvi yang baru ni dia kurang pick up sikit berbanding yang Myvi yang lama. Jadi kalau kereta ni saya dah cuba, memang rasa responsif gila. Saya tak dapat bayangkan kalau Myvi yang lama tu macam mana pula. Saya rasa saya kena test lah Myvi yang lama tu. Saya tak pasti sama ada orang kata pick up tu dari segi pada halaju yang rendah ke ataupun top speed ke, itu saya tak pastilah. Setelah 2 tahun lebih kereta ini dilancarkan, ini kali pertama saya memandunya. Walaupun memandu di dalam bandar dengan kelajuan yang rendah, ternyata ia mampu memberi pemanduan lancar dan responsif. Tetapi posisi tempat duduk sedikit tinggi untuk kereta yang lebih rendah seperti kereta ini. Okay guys, depan kita akan melencong ke susuk ke kiri untuk macam seolah-olah macam naiki flyover, dan kita nak tengok macam mana pengendalian kereta ni, handling dia macam mana. Jom. Kereta Myvi ni memang bagi saya adalah rasa handling dia lebih baik berbanding model-model Pro 2 yang lain. Kereta ni saya rasa solid, saya rasa mantap. Dia memang dia macam payah nak bagi body roll yang teruk. Dia ada angle dia sikit, ada angle body roll dia sikit. Dia ambil corner tu, tayar tu melekat lagi dekat jalan. Itu yang saya rasa tau. Dan bila ambil corner tu saya rasa memang solid lah Myvi ni. Ok, sekarang kita berada di jalan yang lebih besar, dua lane, boleh katakan lebur raya lebur raya kat sini. Jadi kita nak tengok sejauh mana tahap keselesaan Pro 2 Myvi 2018, sebab drive dalam bandar kita tak dapat rasa sangat dia punya level comfort tu. Jalan macam ni baru kita dapat rasa. Ok, sekarang tadi kita cuba handling, memang ada improvement, rasa lebih solid dan mantap untuk berbanding dengan antara Pro 2 model Pro 2 yang telah pun dilancarkan setakat ini. Dan bila kita memandu di jalan yang kurang rata, yang berlubang, macam mana rasa suspension dia? Okey. Ada saya nak kata okey, ada keadaan ataupun ada situasi yang mana kereta ni Pro 2 Myvi dapat menyetak-hentakkan dengan baik. Okey. Ada keadaan jalan yang mana kereta ni tidak dapat menyerap hentakan dengan baik. Kita dapat rasa suspension ni, talaan suspension ni rasa keras sikit. Dia tidak sepanjang masa ataupun sepanjang situasi kita akan rasa tak comfort. Jadi bila Pro 2 dah improve pada handling, dia memang akan korbankan pada ride comfort lah, keselesaan ketika memandu. Kalau betul-betul Pro 2 ni dia boleh tune ataupun terror lah untuk tune suspension ni kan, dia akan bagi handling yang okey, kemudian ride comfort pun okey. Itu memang terror lah kalau Pro 2 boleh buat macam tu. So sekarang ni handling bertambah baik, handling bertambah baik, tetapi ride comfort tu ada sacrifice sikit. Kena refine lagi lah tuning tu, talaan tu kena improve lagi.
Okey, di hadapan kita ada sebuah kereta drive dalam 70 km sejam. Jadi kita nak rasa macam mana kereta ni memecut bila nak potong kenderaan lain di hadapan. Okey. Kita tekan minyak. Oh, dekat 4000 tu memang ada rasa pulling. Dan enjin tu dia naik dengan cepat, enjin RPM naik dengan cepat, dan saya tekan pedal minyak tak adalah banyak sangat, kesederhana sahaja, dan enjin RPM dia cepat naik, dan pulling tu dapat rasa bila dekat 3000 lebih, mampir 4000 RPM. Dan saya boleh katakan kereta ni memang bagi saya responsif. Kadar pecutan yang instant di pick up. Tadi kita memecut pada 70 km sejam lebih kurang. Okey. Dan itulah kereta Myvi ni. Responsif, pick up. Okey guys, kita dah sampai tempat ujian yang biasa saya buat. Jalan berbatu-bata yang tidak rata. So, kita nak tengok ni keadaan ekstrim Kita nak tengok comfort ke tak Produa Myvi ni. Korang tengok betul-betul. Memang bergegar rasa dekat kabin ni tau. Memang nampak. Macam tu lah efek dia. Bila Produa dah improve handling tu, dia terpaksa korbankan pada ride comfort. Tetapi kalau Produa betul-betul terror, handling dia boleh buat bagi mantap, dan juga dia kurangkan sikit sacrifice pada ride comfort. Tu yang kalau Produa boleh buat tu, memang terror lah. Enjin 1.5 EEV dual VVT-i menghasilkan 102 horsepower dan 136 Nm torque. Waktu yang best untuk enjoy kereta ni adalah semasa memotong. Oleh bagaimanapun, untuk kesesaan ketika memandu di atas jalan yang tidak rata, ia kurang menyenangkan dan disebabkan oleh feeling kereta yang agak sporty. Okay guys, sekarang kita berada di jalan yang agak mencabar. Jom kita kasih tauge dulu kereta ni. Oh, bila jalan yang berliku macam ni, first impression steering dia saya rasa adalah lebih baik, dan respons dia memang agak memuaskan, dan memang rasa improvement berbanding dengan model-model Produa yang lain dengan pengendalian ataupun handling yang telah diubah suai dan telah ditambah baik. Memang antara model Produa yang paling fun to drive, best to drive. Jalan ni memang bumpy, okay, beralun-alun, dan memang terlalu banyak perkara yang berlaku dalam kereta ni tau. Memang kereta ni banyak bergerak ke atas dan ke bawah disebabkan oleh permukaan jalan yang beralun dan talaan suspensi yang lebih keras. Kita sudah sampai di satu corner ni. Oh, memang layan. Memang layan. Dan korang nak cari kereta Produa yang fun to drive, no brainer lah, Produa Myvi. Kat depan ada selekoh tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Bila corner tu sedap kot. Tapi bila lepas corner tu ada jalan bukit sikit kan, bila saya tekan tu memang rasa agak berat lah. Memang rasa agak berat. Okay guys, jalan macam ni baru best kan. Nak test ride handling. Ada kereta Honda City pula kat depan. Memang kereta ni mengikutlah steering input kita. Adalah sesuatu yang bagus untuk memandu kereta Produa yang memiliki
pengendalian yang lebih baik berbanding model Pro 2 yang lain. Namun, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira sebelum memiliki kereta ini, seperti harga, ruang bagasi, penggunaan petrol, praktikaliti dan lain-lain.